Hai semuanya, jadi hari ini aku mau kasih tips tutorial hijab Suki 4 Paris dengan beragam variasi dan model kekinian. So, jika kalian penasaran gimana caranya aku bikin tutorial hijab Suki 4 variasi model kayak gini, meski per watching. Yap, langsung aja di sini aku menggunakan hijab Suki 4 tapi dilebarin kayak gini. Enggak aku bikin segitiga, enggak aku bikin bagi dua seperti ini. Enggak, tapi seperti ini panjang. So ya, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini aku menggunakan dengan ujung yang sama seperti ini, ujungnya sama. Kemudian di sini aku pentulin. Dan di sini bagian belakang seperti ini, aku tarik setengahnya aja. Kira-kira enak lah. Tapi aku bikin setengahnya aja. Jadi lebar kayak gini di belakangnya. Terus samain. Yep, seperti ini. Kemudian bagian ini aku lipat, terus aku tarik kayak gini. Kemudian aku pentulin lagi. Yep, seperti ini. Kemudian untuk bagian yang ini, kayak gini. Kemudian aku pentulin di sini. Kemudian bagian ini aku tarik lagi ke sini biar ngebentuk layar kayak gitu. Kemudian aku pentulin lagi di sini. Kalau menurut kalian ini layarnya kurang, kalian bisa narik ini lagi ke sini kayak gini. Jadi layarnya numpuk kayak gini. Kalau menurut kalian kurang, sama sih. Kayak gitu. Kemudian aku pentulin lagi. Tapi kalau menurut kalian ngerasa yang tadi layernya udah cukup, ya udah itu aja. Tapi aku tambahin aja. Jadi seperti ini. Dan yang bagian ini aku kesiniin kayak gitu biar pas. Kalian nanti jarumin aja ya biar nggak melorot kayak gitu. Yap, serapiin aja dulu kayak gini. Dan untuk bagian yang belakangnya seperti ini, aku rapiin dulu ya. Ini bagian depannya, dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Dan jika kalian udah ngerasa hijab tutorial seperti ini ngerasa udah cukup, udah oke, modelnya seperti ini dan cukup lah kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen kelihatan cetar, terus kelihatan lebih beda juga, kalian tinggal langsung aja ikutin cara seperti ini. Aku lipat-lipat seperti ini.
jadi kayak gini, tapi ngerasa jika kalian ngerasa model kayak gini udah cukup, ya udah cukup aja sampai di sini. Tapi menurut kalian ini terlalu gimana gitu, terlalu kayak kelihatan ribet banget kayak gitu, ya udah kita bikin lagi bunganya. Yep, jadi seperti ini. Kelihatan nggak sih bunga-bunganya? Ya, kurang lebih lah seperti ini. So, yep, jadi ini hasil look akhirnya. Semoga kalian suka. Dan model bunganya seperti ini. Semoga juga kalian suka. Dan ini layernya kayak gini. So, yep, seperti ini. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi seperti itu. Yap, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in next video. Dan kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching.